episode cerdas cermat. Jadi tidak lain tidak bukan gua hari ini bakal ditemani sama tidak lain tidak bukan tukang nanya ya, ada tukang nanya di TikTok nih yang suka bikin orang di TikTok ya. Gua nggak tahu kenapa semua orang jawab pertanyaan itu nggak bisa. Jadi kita langsung aja kita panggilkan Iben Ma. NKRI kepanjangannya apa bang? Apa? Jadi hari ini kita bakalan ngelakuin. Jadi karena Iben suka nanya dan gue suka ngejawab pertanyaan, kita akan ngetes cekatannya dia dalam membuat soal dan kemampuan gue dalam menjawab soal. Tapi hari ini biar karena ini judulnya misi ekstrim, kita pakai. Kita sambil makan pedes. Sambil makan. Kita sambil makan pedes. Jadi di sini kita udah siapin ini baru dituang separohnya. Ini ada Richie's Factory, ini wings. Ini no KW-KW ya, ini level 5. Tuh dilihat, ini masih ada kejunya, gak mungkin, bukan ricis pokoknya. Nah, abis itu kita bakal cocol ini nih ke saus resep jutaan views-nya Tan Boy Kun. Anda tahu, ini saus Samyang yang extremely hot hellfire nih guys. Jadi kita ntar cocol-cocol, terus kita kasih bon cabe level 30. Gak tahu rasanya udah kayak apa, ini baunya aja udah pahit ya guys. Jadi buat kalian semua yang gak suka pedes, pasti kagak makan lah kalau di Regis yang level 5 gak sih? Tapi gue tahan sih, lu gak tahan. Oh lu memang yang culun gitu. Ya makanya namanya misi ekstrim. Kalau semuanya gue bisa jadi gak ekstrim. Welcome to misi biasa buat gue. Misi biasa by Iben Ma. Gak ada pedes-pedesnya. Ya udah kita lihat aja gimana dia. Nah dan jadi di sini ada peraturan gini. Jadi dia punya berapa? Tanya. Gua ada 13 pertanyaan buat saya. 13 pertanyaan. Dia ganjil karena supaya kalau misalkan kita bolak-balik bisa jawab biar enggak seri gitu loh. Nah, jadi setiap event kasih pertanyaan ke gua. Kalau gua enggak bisa jawab, itu gua makan satu wings. Okay. Satu wings yang udah dicelupin tadi-tadi tuh. Okay. Nah, habis itu kalau misalkan gua bisa jawab, Iben makan. Dan di sini ada susu sebenarnya. Karena ini kan memang rada najis ya. Bukannya kita culun, tapi susu ini bisa dipakai ketika misalkan Iben dua kali melontarkan berturut-turut nih, dua kali melontarkan pertanyaan dan gua enggak bisa jawab, dia boleh minum. Dua. Ya, dia manage lah supaya satu botol susu ini enggak habis, satu kaleng. Buat nah. Oke, okay, ya buat lu biar aci. Kan nih kita lagi versusan nih. Oke. Okay. Nah, dan kalau misalkan gua bisa jawab dua kali berturut-turut, gua baru boleh minum. Nah, okay. Sekarang kegiatan kita adalah yang pertama, kita akan celupin ayamnya dulu ke sausnya. Ini kita no tester-tester ya. No tester-tester. Jadi kita tiba-tiba aja ntar makan setelah udah jawab soal. Oke, okay, let's go. Kita udah tuangin nih sausnya, lihat ya. Ini jadi ternyata sausnya bukan hellfire, gue sotoy tadi namanya nuklir. Tadi nggak apa-apa, sekarang bang. Jadi nggak pedes deh. Oh iya benar. Jadi kita langsung aja nih. Ini boleh lu mungkin pegang-pegang muka lu nih. Terakhir-terakhirnya lu bisa pegang muka lu. Oke. Okay. Langsung aja kita cemplung-cemplungin dulu ya. Jadi ini nanti bakal kita ambil satu, cemplungin, makan. Oh jadi fresh banget dong ya? Fresh banget. Atau lu mau diguyur? Oh diguyur seru sih. Diguyur aja? Diguyur aja deh. Yaudah kita guyur aja deh sekarang nih. Wah. Yaudah deh biar kayak peresmian ya. Kita semua. Ya bapak di situ sudah siap. Bapak di situ udah siap. Siap. Bapak di situ udah siap. Siap. Coba bentar saya telepon dulu Mas Elon siap. Siap los. Oke. Kita langsung guyur dalam 5, 4, 3, 2, 1. Beri. Ini dajal kalau kencing begini nih. Ini gue yakin yang paling atas yang paling mantep kiranya. Hingga tetes terakhir susu saya, susu mama kek. Aduk dulu kali ya, aduk. Kurang tengah-tengahnya itu. Tambah satu botol lagi sih. Iya. Nggak cukup. Ini yuk. Itu pinggirnya aja belum tuh. Udah. Guys, ini bisa dilihat ya, udah rata ya guys. Udah rata itu. Udah hampir semuanya. Oh lu sayang banget saking lu nafsunya ya. Nafsu. Buset sampai muntrat bos. Nih, udah ini banget. Langsung aja kita mulai versusnya. Peraturannya masih kayak tadi. Langsung kita mulai. Oke guys, seperti kalian lihat udah rata ya. Tadi peraturannya juga masih sama. Langsung aja kita mulai. Pokoknya ini udah kecampur semua nih. Udah rata, lu udah siap belum nanyain gue? Siap. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Iben versus Joshua Marcellus di misi ekstrim. Let's go. Pertanyaan pertama. Siap.
berapa jumlah populasi orang Kristen di Indonesia? Lah, lu orang Iben! Lu orang Kristen? Masa lu gak tahu sih umat lu sendiri? Ya udah, biar lebih gampang kita kasih lu jawabnya boleh range aja. Kalau masih dalam range yang mendekati selam, kalau masih dalam range 1 juta ke atas atau ke bawah, ya lu masih boleh. Lu menang. Oke. 10 juta sampai 20 juta deh. Anjir. Kok salah sih? Berapa emang deh? Yang benar berapa? Ini sekalian 16,5 juta. Kan tuh masuk 10 sampai 20 juta. 10 sampai 12 juta. Lu bilang range cuma boleh sejutaan. Tadi gua bilang 20 kan? 20. Hah? 20. Gua bilang 20. Jauh banget itu range-nya. Kan bolehnya miss sejutaan, tapi range-nya dia bilang 10. Ah, ini ada penonton nih gimana nih? Ah, biar seru, biar biar kayak pemanasan kita cheers aja dah. Oh iya. Seorang okay. Satu biar aci. Satu. Karena itu invalid, seorang satu biar aci. Oke, okay. Segigit aja kan? Enggak lah, satu wings lah buat apa nih bayar begini satu wings? Cheers, guys. Cheers. Satu, dua, tiga. Eh, sumpah. Ini baru wings pertama nih. Bangsa! Menurut gua mati rata anjing. Ini baru wings pertama. Eh, masih ada 12 pertanyaan lagi, Mas. Next question. Next question. Jadi seperti yang di konten gue suka bikin konten tebak gambar. Kita akan main tebak gambar ke Selos. Lo harus jawab dalam 5 detik. Tebak ini. Eh, satu gambar dong nih. Satu gambar. Tebak ini gambar apa? Ikan salmon. Goblok, kok bisa sih? Ini kok bener ya? Tepat lagi ya? Bukan cuma ikan doang. Gambarnya ntar di, ada di sini. Gue tadi udah ngetes loh orang-orang. Gue pinter, emang pinter gue di atas rata-rata. Woy, buat kalian yang gak tahu, IQ gue 140 guys. Einstein juga 140. Ayo Ben, bisa Ben. Gue sportif deh, gue sportif rival. Ini kalau ini sampai 1 juta views, gue bikin episode 2 sumpah. Dengan pertanyaan yang lebih susah dan makanan yang lebih pedes lagi. Ini gak masuk otak kan, pedesnya. Sumpah sambil ngomong tuh sambil liurnya tuh ambil keluar semua gitu loh. Sumpah di sini ada Yong. Yong tuh orang-orang yang bantuin kontennya Iben, dia sampai gini ngeliatin gitu makan. Gitu. Ya. Next question. Fix. Bodo amat nih, enggak mungkin benar. Berarti kalau lu kalau gua bisa jawab lagi gua bisa minum. Nah, iya. Kalau saya harus bisa jawab pertanyaan ini, dia kan udah berdua kali berturut-turut nih. Dia bisa minuman. Dia bisa minuman. Ini masih belum buka ya semua ya nih, tanda kevalitan belum ada yang diganti di sini. Oke. Okay. Pernah naik jalan tol enggak? Pernah. Tol itu singkatan dari apa? Tax on lane. Bener gak lu? Tax on location! Hampir gue deg-degan banget lu dia bilang tax on, gue kayak kaget. Aduh, bisa sampe kaget. Mampus. Aduh, gue, mampus. Ya nirmis lah. Cuman gue yang penting bikin dia geter. Nih gue biar aci guys, biar seru, biar kayak. Maka. Nih ini sampai semua nih. Ini bener-bener. Ini nih semua nih. Ini kecil tapi gue banget liat lah. Semuanya terselubungi, terselimuti, ter... Ngen. Welcome to misi biasa buat gue. Ayo, cewetan muslim makan ginian sampe di kolam renang aja. Siapa? Cewetan muslim. Ngapain dia mau dibawa? Goblok. Oke, siap ya? Yap. Next question. Kalau gue bisa nanya ini dan Selos gak bisa jawab, gue boleh minum susu. Kalau dia yang bisa jawab, gak ada yang bisa minum susu. Tapi gue makan si ini lagi. Next question. Lu kan anak TikTok ya? Ya. Siapa sih CEO-nya TikTok? Minum guys, minum.
TikTok cabut verified-nya dia. Jangan lah. Lihat deh. Bersenang-senang lah kawan. Berarti lu skornya berapa? Skornya udah yang pertama seri 2-1 berarti. Pertama gak dihitung kan? Nih pertanyaan, next question. Nih pertanyaan tentang angkasa-angkasa. Tadi kan lu bisa teleponan sama Elon Musk kan? Iya, gua teleponan sama Elon Musk. Lu mau telepon lagi? Halo Mas Elon. Gak diangkat. Pertanyaan lanjutnya. Apa planet urutan ke-6 dari matahari? Dari terdekat dari matahari. Jupiter. Salah. Saturnus. Saturnus. Skornya 3-1 ya guys. Thank you Saturnus. Gue mau nelpon Bang Elon. Bang Elon. Mau Ben. Dia salah Bang. Thank you Bang pertanyaannya. Sama-sama Ben. Sabi. Kita gak bisa mikir. Aduh gue gak mikir jernih Ben. Kenapa sih? Kok kayak lu mukanya resah gitu sih? Ada yang pedes? Hah? Ada yang pedes? Oke, okay, next question. Ini gampang nih, kalau lu orangnya tuh penikmat Jakarta harus lu tahu sih. Berapa umur Jakarta? 70. Kalau lu udah nge-lock jawaban lu, kalau lu udah lock jawaban lu, lu bilang lock 77 lock. Makan lu 493 tahun. Dirgahayu ya ini. 77 ya? Iya, ini Indonesia. Di Indonesia bro, di Jakarta bro. Gila gua dibotak abis nih cek. Lu harus, kalau lu di sebelah dia sekarang, lu bisa dengerin. Dari sini lu bisa keliat keringetnya yang mengalir. Thank you Samyang, I love you Samyang, I love you buat cabe, I love you bear brand. Ya semoga masuklah brand-brand itu ya. Oh my god. Oh my god. Gue biasanya bisa jawab semua anjir. Ini kenapa ya? Next question. Lu masyarakat bukan? Masyarakat. Masyarakat. Lu tahu enggak BPJS tuh kepanjangannya apa? JSC Jaminan Sosial, Badan Penanganan Jaminan Sosial. Anjing. Oke. Okay. Badan Penyelenggara, bro. Anjing enak banget. PHP-in orang. Enak banget. Lu tau gak kalo lu ngeliat zoom in ya, si cabai merahnya tuh ngalir kayak menjauh gitu. Cheers. Punya merah anjir. Ini biar suara kedengeran. Kayaknya semakin dia gak bisa jawab, semakin dia makan, semakin dia gak bisa jawab lagi. Thank you, misi biasa. Next question. Jadi di sini gue ada kertas, ada tulisannya. Pak editor nanti tolong munculin gitu di sini kertasnya kayak di foto gitu. Nah intinya adalah pertanyaan ini. 5 tambah 5. Iya. Yeah. Jadi challenge itu adalah lu gua kasih spido. Lu cuma punya kesempatan, untuk bikin satu garis dan membuat ini jadi sejumlah 545. Tapi lu harus punya hanya punya 20 detik. Nih lu deketin. Oke. Okay? Iya. Mulai. Lu hitung sampai 19. Dari sekarang. Aduh, gimana ya? 20. 19. 17, 16, 15, 14, ini udah tahu deh bang.
12 11 10 9 8 7 6 jangan lu jangan lu rusak ya 4 3 545 dan thinking outside of the box. Satu kali lagi, gue gak penting gue menang. Kemudian gue minum. Fuck 545! Eh, sumpah ya. Nih ya, lihat ya. Congong banget, Bapen. Mantap. Wah, boleh banget nih. Yakin. Showmin, showmin. Ah, kena. Oh, dicocok lagi, bro. Dah, oke. Ambil yang lain. Welcome to Misi Biasa. Misi Biasa. Ini bagian ini lama sih, makanya 3 kali. Ini 3 kali angka. Mampus lu, Ben. Mampus lu, Ben. Mampus anjir. Eh, sumpah ini basah banget semua ini gua. Semangat bro, semua pasti bisa jadi sedih ya. Terkait lagi. Kenapa gua jadi yang kagak songong gini, padahal branding gua yang songong. Gua tambahin, gua beri nih. Goblok banget ngikutin. Eh kenapa bos, gue udah makan 6 kali ya. Ini bukan 6 kali nih. Nih aduh lama deh gue sama ini biar kayak hahu-hahu kayak lu. Next. Next go ahead. Pada lambang Garuda, apa yang menggambarkan keagungan dan kejayaan Indonesia? Bintang. Bener ya gue? Warna emas ya bro. Bro, kecil amat tuh. Yang kecil tak bumbu semua. Boleh. Next question, apa kepanjangannya SPBU? Harus benar-benar sesuai ya. Stasiun pengisian bensin umum. Anjir. Bener gak nih? Salah. Gue ngulang-ngulangin itu terus, tapi tetap lucu anjir. Emang apa jawabannya? Apa yuk? Stasiun. Stasiun pengisian bahan bakar umum. Itu SPBU mestinya. Eh bensin kan bahan bakar. Ya lu marah Pertamina, jangan ke gua. Dia tulisnya gitu. Eh boleh kali bensin umum. Coba lu search stasiun pengisian bensin umum. Kalau korek SPBU lu mah. Stasiun pengisian bahan bakar umum. Wah najis banget lagi bawahnya. Wah ini hancur sih ini. Ya udah lah guys. 3 step, kalau kata dari Wings itu 3 step. Iya yang ini itu 3 step. Lu bahkan gak bisa ngunyah. Kan gue kemesraan aja. Kasih ya Ben. Nih step kedua. Next question. Oke. Lu katanya anak NBA banget ya. Hah. Wih langsung sangat. Dia kayaknya tapi dia bener sih. Dia soalnya paham banget sih. Maksimum detik untuk lu nge-shoot free throw berapa detik? Oke. Mikir dulu udah tau lagi. Kalau dijawab, lock. 5, lock. Salah ya gue? Salahnya 10. 10 ya?
Main NBA kan langsung pencet aja gua. Cheers guys. Walaupun gua udah, ini gua udah pasti kalah ya? Ini narasi kekalahan gua, walaupun gua udah pasti kalah guys. Tetap berjuang sampai akhir. Bang Elon! Wait Ben. Si Selos nih Bang Elon, kepedesan dia. Iya. Iya. Siap Bang? Diketawain lu sama Bang Elon. Dia makannya kulitnya dulu semua. Dagingnya disisain. Padahal yang pedes kulitnya. Itu gua udah gak bisa ngeker apa-apa lagi. Rasanya udah sama semua. Gue gak sefung, gue kunang-kunang. Gampang nih. Sebutin, kecuali diri lu, 5 artis botak Indonesia. Oke, okay, Deddy Corbuzier, Sayang Lintar. 10 9 Egy Manji. 8 7 Agar udah jadi 6 5 4 Ntar dulu Andi, jangan gitu lah. 10 detik lagi, 10 Indro Warkop. 9 8 7 6 5 4 3 2 Get on limit! Anjir, ikulah sobat. Lu pilihin deh buat gue yang mana. Mancing dia lah tigurnya paling merah tau gak lu. Jadi guys, ada tips and trick buat lu yang pertama makan wings. Nih. Bisa dia ngasih tips aja. Kita nyantai aja. Kenapa sih kok lu kayak panik-panik mendesa-desa gitu sih? Nih lu pegang ini, terus abis itu lu masukin semuanya ya. Gua gak sabar buat bener lagi coba. Mana sama aja nih. Tadi udah habis. Jadi cuma 2 step, lu kan 3 step. Enak ya guys. Ini tuh rasanya riches banget. Terus kayak pedesnya tuh pedes banget. Kayak boncabe banget. Gua mau review dulu. Ngapain lu kayak enggak tenang pengen buru-buru gitu? Dua lagi ya pertanyaannya. Pertanyaan 15. Kenapa kok batuk-batuk gitu, Bos? Gua dari tadi minum banyak nih masih perawan gua biasa aja. Kenapa, Bos? Kok batuk-batuk gitu? Tebak gambar. Pak editor nanti tolong munculin gambarnya, Pak. Ini bahan makanan apaan? Jahe. Kalau udah jawab harus lock. Lock. Lengkuas, bro. Aduh, semua sama begitu bentuknya. Jahe lengkuas, Bang. Apa bedanya? Luasnya beda tuh. Otak gue udah nolak, coba coba. Iya, abisin. Nih, abisin lah. Berarti gue udah makan berapa wings? Lu 9 banyak, berarti gue udah makan 10. Orang seporsi 4, gue makan 10, anjir. Abis ini, next episode kita ngeliat yang di belakang kamera ini. Makan ini. Oke! Enggak ya? Jadi, ini adalah skor penentuan. Karena Jose udah gak bisa fokus teriak-teriak, gue yang teriak-teriak. Gue gak ngerti kenapa lu gak bisa teriak-teriak, padahal lu cuma makan wings doang. Coba dong, teriak dong. Kata siapa? Oke, jadi ini yang terakhir. Sebelum yang terakhir, coba dipencet dulu tombol subscribe-nya. Supaya kita makin semangat ya guys. Yang ini sulit banget. Sulit banget. Bung Nathan tuh udah kunang-kunang banget tuh. Di tantangan kali ini, tantangan tersulit selama yang ada di YouTube channel-nya. Enggak, jadi ini gua kalau jawab ini gua bisa menang. Bro, 10-3, bro. Enggak segitunya, bro. Gua ngebet banget mau menang ya, gua enggak terima. Tadi yang sebelum ini dia yang benar kan? Pokoknya harus ada episode 2 deh. Sebelum ini lu yang benar. Enggak ada episode 2. Dia salah keluar. Ya udah gini, dia kalau lu yang ini benar, lu kan cuma benar satu. Lu kalau benar yang ini, lu kan cuma benar satu kan? Harusnya lu enggak boleh minum. Lu boleh minum deh. Kalau lu benar yang ini. Kan kamera mati gua juga. Nah, tapi kalau lu salah yang ini, lu harus ngomong dulu sebelum kamera mati 30 detik. Lu ngaku kalah, lu ngaku lu yang paling cupu, lu enggak bisa makan pedes. Gue sayur-sayurin nih. Oke. Okay? Minum or pengakuan. Tantangannya adalah sweet. Gua akan sweet bareng lu. Berapa? Yang 3 duluan, bukan best out of 3 ya.
yang 3 duluan, yang menang 3 kali duluan. 3 in a row. Enggak harus 3 in a row. Pokoknya 3 duluan yang menyentuh 3 kali menang duluan, yang menyentuh 3 kali menang duluan dia yang boleh minum. Yang pertama pokoknya pau-pau sweet langsung lagi. Sweet, sweet, sweet langsung terus. Ala pondok ini tuh pau-pau sweet. Sweet apa Jepang? Yong. Berarti kuning keras banget. Tolong hitung yong. Pau-pau sweet. Pau-pau sweet. Ini batu kan. 2-0 enggak? Udah 2-0. Lu tahu 2-0 enggak sih? Stop it. Get some help. Wow! Lu on fire banget. Anak kentang! Papa sit! Papa sit! Papa sit! Papa sit! Anda mau duduk kalahan Anda? Dia orangnya sangat kompetitif. Dan dia harus menerima kekalahan di channel ya dia. Oh my god, ini channel 2 nih. Episode 2. Cheers. Lu bayangin gak sih sepedes apa gue sekarang? Dia aja minum ini aja, dia merem-merem tau gak sih? Ini lu mau didandani lagi gak nih? Gak usah. Berarti gue mau berapa? 11 Eh 12 sama yang tadi. 12. Berarti makan 3 bungkus. 11 ya? Makan 11. Cheers nih. Cheers. Ting. Gue udah gak perlu. Tiga step, tiga step. Yuk semangat yuk tiga step. Warrior, warrior. Definisi warrior. Misi ekstrim. Gak ada sisanya. Aplaus, aplaus, bapak ibu sekalian. Inti dari acara ini adalah antara kabur atau kalah terhormat. Bisa dilihat dari awal episode sampai akhir dengan peraturan yang gue buat sendiri. Ini susu kagak kebuka-buka guys. Ini 30 detik yang bisa dimulai dari sekarang. Jadi gue dengan Yosua Marcellus dan dia baru aja kalah dari konten ini. Silakan pengakuan kekalahan Anda dimulai dari sekarang. Saya Yosua Marcellus dari Bekasi. Umur 21 tahun. Tinggi 173 cm. Single, beratnya 71 kg. Saya di sini di episode misi ekstrim yang kedua mengaku kalah oleh master pertanyaan Iben Ma. Ternyata saya enggak sepintar itu. Banyak kata-kata yang meleset. Saya akan belajar lagi, saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk tampil 2. Di season 2. Okay. Saya tantang Iben untuk episode 2. Let's go! Pertanyaannya gue balik. Diterima enggak? Apanya? Oh, diterima. Episode 2. Diterima. Oke, okay, tapi tunggu. Episode 2 kalau bisa, enggak tahu ya gue lagi pengen yang pedes gitu. Kayak misi, ini kurang pedes. Kayak misi biasa. Dari awal sampai akhir gue bilang misi biasa, gak ada yang berubah. Misi biasa. Gue gak tahu sih banget. Gimana biar bisa lebih pedes daripada ini. Gue puas banget. Thank you guys. Ya udah, oke okay guys, mari kita closing. Thank you. Kan gue boleh minum pak. Oh iya, setelah 30 menit gue boleh minum. Nih gue bukain buat lo. Terima kasih guys. Silakan. Silakan. Cheers penonton. Langsung habisin aja ya. Tuh enak. Wah jadi badannya tuh. Dari minum itu kan langsung jus. Nih ASMR. Oke guys. Thank you guys for watching, walaupun gua kalah. Gua gak akan patah semangat, gua bakal belajar lagi buat ngalahin Iben di episode kedua. Stay safe, stay healthy, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya Iben. Nih, bawa ini Pak Editor, masukin Pak Editor. Di description box, jangan lupa follow Instagramnya juga, @ibenma. Dan juga TikToknya, @ibenma, semuanya sama. Oke, gua doang ya beda-beda. Dan juga jangan lupa follow Instagram gua, @selzxz. Dan juga jangan lupa klik tombol like, dan juga enggak bisa ngomong panjang-panjang. Ini dia nahan banget dari tadi, ini dia nahan. Ayo tinggal tombol like dan ayo langsung like dan subscribe supaya ya, kalian bisa nonton video-video berikutnya ya, dan tidak ketinggalan nih guys.
Terus, ayo. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa juga dikasih saran kira-kira misi ekstrim apa lagi ya. Ini kan segmen udah lumayan banyak nih, ada unboxing, ada eksperimen, ada misi ekstrim. Nanti juga ada DIY. Pokoknya kalian ketik aja kira-kira kalian mau ngeliat gua ngapain sih gitu loh. Dan mungkin supaya itu asam lambung gua naik, mau muntah ini. Stay healthy, stay healthy. Don't forget to like lagi, dan komen lagi, dan subscribe lagi. See you on the next vlog. Jangan lupa, komen, lonceng. Jadi guys, ke mereka itu bohong kalau ini gak pedes sama sekali. Kita gak ada rasa pedes ya? Gak ada, lu lihat mata gue. Enggak dong, enggak lah. Mereka tuh bohong banget. Gak ada apa-apanya. Enggak. Don. Enggak.